Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa waktu belakangan mulai berani bicara gamblang soal Presiden Rusia Vladimir Putin. Menanggapi hal ini, Rusia menyatakan akan terus mengawasi pernyataan dari Biden. Pasalnya, pernyataan Biden dinilai menimbulkan kekhawatiran. Dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Senin 28 Maret, hal ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Peskov menyatakan pihaknya akan terus mengawasi Joe Biden. Kremlin menilai pernyataan yang kerap dilontarkan oleh Biden menimbulkan kekhawatiran. Sebelumnya, Peskov sudah menyatakan bahwa Biden tak ada kaitannya dengan keputusan pemerintahan Rusia. Hal ini menanggapi pernyataan Biden yang menyebut Putin tak boleh terus berkuasa. Biden juga lebih dulu menjuluki Putin sebagai tukang daging saat dirinya berada di Warsawa, Polandia. Tak jelas maksud dari Biden soal julukan tersebut. Selain menyebut tukang daging, Biden juga dengan terang-terangan menyebut Putin sebagai penjahat perang. Pernyataan dari Biden sendiri kemudian langsung diklarifikasi oleh otoritas Amerika Serikat. Mereka menyebut Biden tak memiliki rencana mencampuri rezim Rusia. Di sisi lain, sikap Biden ini juga telah mendapat kritik keras dari sejumlah pihak termasuk dari dalam negeri. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!